Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Irsyad Fatwa. Kita hari ini akan bincangkan soalan yang ke-12 berkaitan tentang hukum hakam yang melibatkan solat sunat dan wajib. Dan perkara ini merupakan benda-benda yang perlu kita faham. Zaman berubah, keadaan berubah, dan sekarang ni sedang viral berkaitan tentang zakat pendapatan. Ya, apabila Ustaz Azhar Idrus menjawab bahawa zakat pendapatan tidak wajib, ya, berdasarkan kepada pandangan empat mazhab. Namun begitu, ia bercanggah dengan pandangan-pandangan ulama-ulama kontemporari dan yang difatwakan oleh mufti-mufti di Malaysia bahawa zakat pendapatan juga dikira sebagai wajib dan ia termasuk daripada pendapatan yang dikira lebih awal, seperti mana juga yang dijelaskan oleh atau difatwakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Namun perbezaan pandangan itu bagus apabila umat Islam terbuka dan berusaha untuk memahami dan mempelajarinya. Begitu juga dengan isu yang melibatkan solat. Solat ni kalau dalam bab, orang kata apa, bab semayang dalam kapal terbang, rasanya sampai hari ni tak selesai. Orang tu sebut macam ni, orang ni sebut macam ni. Dulu isu dia melibatkan jamak dan qasar. Perasan tak? Jamak dan qasar ni berapa kilometer ni sebenarnya? Ada 86, ada 81, 80 kilo, ada 80 lebih. Bila banyak sangat perbincangan, Jabatan Mufti Johor buat kiraan terus. Dan bila buat kiraan, tepat. Dia ambil 81 kilometer dibenarkan untuk jamak dan qasar. Benda macam ni yang kita nak. Bila ada satu garis panduan, bila jelas, maka kita pakai itu je. Ada orang kata, Ustaz, saya rasa macam tak betul. Ada yang kata tak betul lah Jabatan Mufti Johor ni. Sikit sangat dia dah. Angkatlah sikit 86. Ikut sedap kau je. Dia bukan main boleh letak tu, kira dia ada kira sebab dia kira pakai batu tu. Ada kiraan batu, dia kira ikut sekian. Dia ada kiraan dia. Jadi mungkin Jabatan Mufti dia ambil pandangan yang 81 bersamaan dengan dua marhalah. Kan? Dua marhalah tu bersamaan dengan 81. Ada yang kira 83, ada 8 kira 86. Tu dulu ingat tak saya mengajar di masjid ni, surau ni, daripada 2004 ni. Han tak lahir ke wah. 2004 ni. Bila orang tanya bab ni, saya kata paling minimum pandangan yang ada 81. Ada 83. Jadi terpulanglah minimum. Ada lagi yang bawah 78 pun ada yang kira 78 kilo. Dah boleh jamak kuasa. Saya kata jangan pakai itulah. Ambil 80 ke atas lah. Kira 81, 80, 81 ke atas. Boleh pakai. Tengok, Mufti Johor pun keluar dah 81. Cantik lah. So, boleh pegang lah. Rasa yang tak puas hati rasa, Ustaz, saya rasa macam hati tak berapa tenang lah 81, Ustaz. Mungkin Mufti Johor tu tak berapa alim sangat pula dah. Dia pun nak pindah ke yang lebih tinggi. Saya kata silakan. Ada lebih tinggi sampai 103 pun ada. Ambil je tu. Jangan penting-penting. Ini nama kan peredaran zaman mengubah beberapa isu melibatkan kiraan-kiraan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syarak. Termasuklah dua kolah air. Tu ada kiraan dia. Kan? Tu semua ada kiraan. Samalah juga macam solat tahiyat masjid. Ini tajuk dia hari ni. Soalan yang ke-12 orang tanya Jabatan Mufti. Apakah hukum melakukan solat tahiyat masjid
dan rawatib ketika imam sedang melaksanakan solat wajib. Ha, dia ada satu kes yang melibatkan solat yang mana ini depan ni? Ah, depan ni. Apa? Apa adakah boleh kita semayang tahiyat masjid? Sebelum saya masuk ini, dia satu lagi. Adakah boleh kita solat tahiyat masjid di surau? Macam kita ni surau ke apa? Bukan Jumaat kan? Bukan masjid kan? Ha. Untuk solat tahiyat masjid ni, kita ambilkan, kita harmonikan pandangan-pandangan ulama'. Satu pandangan ulama', dia jelaskan bahawa solat tahiyatul masjid tidak dilakukan kecuali kecuali di jami'. Jami' ni maksudnya masjid. Masjid. Yang dia punya kategori dia masjid. Ni bukan masjid. Ni surau Jumaat. Kan? Dia masjid. Jami' yang besar. Maka bolehlah solat tahiyat masjid. Sebab Masjid Nabawi besar. Zaman Nabi itulah yang paling besar di masjid-masjid atau jami' yang ada, itu yang paling besar, Masjid Nabawi. Jadi itu pandangan pertama. Pandangan kedua, semua tempat yang ada solat lima waktu secara konsisten. Apa maksudnya? Ada Jumaat, ada subuh, ada muazzin, ada orang yang azan, ada bilal, ada imam dan ada lima waktu solat. Ha, itu nombor dua. Apatah lagi kat Malaysia ni surau Jumaat. Surau Jumaat. Termasuk dekat surau ni tadi yang ada lima waktu, nombor dua ni tadi, dia ada bilal, ada muazzin, ada bilal, iqamat, maksudnya bilal dua-dua ni, imam dan makmum secara konsisten lima waktu. Ditambah pula ada Jumaat, dipanggil surau Jumaat. Maka ini juga dibenarkan untuk solat tahiyat masjid. Nombor tiga, tidak ada Jumaat tetapi ada lima waktu solat secara konsisten. Ada orang azan, cuma muazzin dia tu tidaklah tetap. Ikut dan siapa mari pun boleh. Nama ada muazzin tu dekat dinding. Tapi sebab benda tu orang kata apa, official je, dia hanya datang bila time malam. Sebab dia kerja kan, siang ikutlah siapa azan lah. Ha, gitu. Dia panggil azan rawatib, dia panggil. Oh, marilah orang ni pun azan. Lepas tu dia ada imam. Imam pun sama juga, kejap orang tu naik, kejap orang ni. Jaranglah tak ada imam. Mesti ada orang semayang ni. Dan makmum pun ada lima waktu. Maka itu juga dibenarkan untuk solat tahiyat masjid. Ha, ni tiga lah, tiga pandangan kita harmonikan lah. Cuma yang tak perlu solat tahiyat masjid apabila surau itu tidak ada lima waktu solat secara konsisten berjemaah. Tak ada muazzin, tak ada orang azan, tak ada bilal dan tak ada imam yang mengimamkan lima waktu itu, dan semayang semuanya tidak teratur. Kejap orang ni semayang, kejap orang ni semayang, kejap ikut dan sekali. Sebagai contoh, surau Petronas. Ha, tu tak payahlah pergi sampai gajim doa sampai kat surau Petronas kalau semayang tahiyat masjid. Ha, itu tak ada. R&R tak payah. Ya? Surau dalam mall tak payah. Ya? Sebab apa? Sebab itu bukan surau, itu tempat semayang. Siapa-siapa boleh semayang. Kalau pergi kat airport, mana kan saya kat airport mana? Saya di airport Bali ke sana? Bali. Airport Bali. Dia campur sekali. Dia tempat kawasan bersih. Dia panggil kawasan apa ni, surau. Dia bukan surau. Dia panggil tempat ibadat. Prayer room. Dia panggil kawasan ibadat. Semua ada situ. Cuma tak ada lah tokong dalam tu. Dia banyak kosong. Semua nak bertafakur. Dia tempat tafakur. Boleh tak semayang? Boleh. Sebab bukan ada patung. Dia macam kawasan lapang. Bersih semua. Dia putih semua kan. Ha, boleh lah masuk semayang. Boleh. Ha, jangan pula pergi tahiyat masjid pula situ. Boleh beredah. Ya, surau-surau dekat airport apa tu tak payah. Ya. Walaupun ada orang solat Jumaat berjemaah dekat situ. Cuma yang terbaru hari ni, kawasan lapang yang digunakan untuk solat Jumaat. Macam KLIA. Kan airport kan? Atas tu dia ada masjid ke apa?
di kawasan lapang kan, dekat atas KLIA tingkat 5 ke tingkat 6. Siapa pernah sembahyang tu? Pernah? Dekat atas tu, ha, dia kalau dia buat kawasan tu kawasan lapang, macam dia buka, dia bukan masjid, dia buka ya untuk solat Jumaat, memudahkan orang sembahyang Jumaat dekat situ. Ha, itu tak payah tayat masjid juga. Sebab dibenarkan buat Jumaat dekat situ atas keizinan mufti, untuk memudahkan orang yang ada dekat KLIA tu tak keluar. Kan nak keluar payah, dah parking, mungkin ada yang datang-datang, dia transit, dia nak sembahyang Jumaat tapi dia tak boleh nak sembahyang. Ada yang menghantar keluarga, bila hantar keluarga kapal terbangnya pukul 3, pukul 2 lebih kan, tapi masalahnya nak sembahyang, alah nak keluar ni satu hal pula, ni anak budak-budak ni macam mana nak jaga, jadi menyusahkan semua. Akhirnya buatlah kat atas tu, pakat pergi sembahyang kat atas tu. Saya tak pernah sampai lagi, ada tak tahu ada jemputan ke tak sebab dia melalui UPS eh. Selalunya ada macam dulu KLIA KLIA 2 dulu yang belah-belah sana, belah kargo tu. Tu sudah pergi, pernah pergi. Baik. Itu masjid, masjid. Ai, dia dalam tu masjid. Dia tu dia lebarkan sebab nak bagi tak muat. Dia orang pakat sambung-sambung-sambung. Itu kepala dia masjid. Dia bukan atas tu. Dia memang tiba-tiba dibuka apa ni? Parking dibuka untuk jemaah tu tak. Sana dia memang masjid bawah tu, memang masjid. Cuma tak cukup tu wang, dia jadikan bawah tu parking. Parking tu sempat sembahyang. Itu boleh sembahyang tahiyat masjid. Nah. Cuma kat parking tu tak payahlah. Tiba-tiba walaupun masjid ada dalam tu, malas masuk parking tu, tepi parking tu sembahyang. Nah. Baik. Kejap lagi siapa yang nak bertanya, dia boleh terus WhatsApp yang tambah-tambah yang live ni kan. Dia nak tanya soalan, dia boleh tanya ke nombor 010-232-6621. 010-232-6621. Soalan seterusnya, apakah hukum melakukan solat tahiyat masjid dan rawatib ketika imam sedang melaksanakan solat wajib? Ini yang kedua pula. Tadi dia nak sembahyang tahiyat masjid. Kat mana nak sembahyang, dah tahu dah, nampak dah. Cuma ada orang kata dia hanya sembahyang tahiyat masjid, hanya di masjid saja. Silakan. Ada orang kata, Ustaz, saya hanya sembahyang tahiyat masjid, hanya di surau Jumaat saja. Silakan. Ada yang kata, tak ada, saya tak nak sembahyang kat surau Jumaat. Saya hanya sembahyang dekat masjid. Okey, silakan. Jamik. Ada yang kata, tak apa, saya dekat surau biasa pun saya sembahyang, Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Dia sembahyang sunat, tak apa. Silakan. Perbanyakkan solat sunat, tak apa. Kan? Kalau tak kalau situ tak layak solat tahiyat masjid pun, dia akan jadi solat sunat mutlaqah. Yang penting jangan tak sembahyang langsung. Baik. Sekarang ni imam tengah sembahyang. Macam tadi kan, saya sampai-sampai hujan lebat, imam dah start tahiyat apa ni, dah mula sembahyang. Saya masuk masbuk rakaat kedua. Bila masuk, macam mana tu? Kita ustaz tahiyat masjid ke tak? Kita masuk-masuk lah imam. Tak payah. Tak perlu pula kita. Kita kena sembahyang tahiyat masjid pun sembahyang dua rakaat. Dah terlepas imam. Tak boleh. Jawapannya, seperti yang diketahui bahawa solat sunat tahiyat masjid digalakkan bagi sesiapa yang mula masuk ke dalam masjid. Ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih, riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Sesiapa yang masuk dalam masjid. Macam sekarang dia tak ada apa, dia masuk-masuk masjid. Nak masuk isyak tapi dia dengar kuliah dulu. Masuk-masuk dia jangan duduk kecuali dia sembahyang dua rakaat. Dalam riwayat dan dibincangkan oleh Imam Nawawi, bila kau duduk saja tak payahlah. Dia masuk-masuk dia duduk dulu. Dia tak sembahyang tahiyat masjid, maka tak ada lah tahiyat masjid. La tahiyatul masjid ba'dal julus. Tidak ada lagi tahiyat masjid selepas dia duduk. Dia duduk kecuali dia pergi ambil wuduk lainlah. Dia pergi dia ambil tu, dia pergi kan tempat wuduk sekarang, ada tempat duduk kan. Dia duduk kat tempat wuduk ambil wuduk. Itu tak lain. Dia duduk untuk berwuduk. Ini dia duduk saja baring. Melepak dengan kuliah dulu, tahu ni. Dia sembahyang dulu rakaat kat luar, cuma sembahyang kat luar.
Jangan masuk semayang orang tengah kuliah, kau semayang, semayang tak bagus. Tak ada adab. Semayang kat luar, lepas tu baru masuk. Okey. Ni Nabi kata apa? Kalau kamu masuk dalam satu masjid, jangan kamu duduk sehinggalah kamu semayang dua rakaat. Walaupun begitu, apabila diiqamatkan solat, maka tidak perlu lagi untuk solat sunat tahiyat masjid. Malah hendaklah terus masuk bersolat bersama imam. Ini berdasarkan hadis, idza uqimatish solatu fala solata illa al maktubah. Ha, tengok cantik. Kita ni tak boleh pegang satu hadis je. Tuan-tuan kena baca bersama. Banyak benda yang tuan-tuan kena baca bersama. Contohlah, contoh. Ni kecoh, ada artis-artis yang pergi ke Ula. Ula ni dekat Madinah, dia atas naik Madinah, dari Madinah ke tempat Ula tu lebih kurang 4 kilometer, lebih kurang 4 jam. Kawasan kaum Nabi Lut, kawasan Nabi Soleh. Nabi Soleh. Ma'adin Soleh. Tempat dilaknatlah. Jadi ramailah marah. Memang ada hadis Nabi SAW bila sampai di kawasan tu, Nabi akan laju. Nabi tak akan duduk lama. Ya. Bahkan Nabi SAW bila sampai tempat itu, Nabi sebut dalam hadis yang lain, falyatabakau. Dia buat-buat menangis. Buat sedih. Sebab apa? Sebab melihat tempat dilaknat. Bukannya pergi bergembira. Nampak? Dua. Jadi, kalau tuan-tuan pegang satu hadis dia pergi sama malah tu tak boleh nak tahiyat nak ziarah langsung, larang jemaah-jemaah Malaysia nak pergi ziarah, jemaah Indonesia pergi, jemaah Singapura pergi, kita nak larang tak boleh. Sebab satu hadis tu kena baca hadis bersama, kena baca bersama dengan hadis-hadis yang lain. Yang kedua, dari sudut hukum, kenapa? Al-hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum itu dia berkisar tentang dengan illah dia. Illah ni penyebab. Kenapa tuan-tuan tak boleh minum arak? Sebab dia mabuk. Tu penyebab mabuk. Dia panggil illah. Illatul tahrim. Penyebab haram itu, haram arak itu adalah sebab mabuk. Jadi kenapa larangan? Okey, kat sini dia berlaku khilaf. Kenapa larangan untuk menziarahi ulah? Kerana tempat laknat. Bila tempat laknat tak boleh hadir. Okey, settle. Kalau kita kata tak boleh ziarah tempat laknat ular, maka juga tidak boleh kita laknat, kita tak boleh juga ziarah kawasan kaum Nabi Lut di Jordan dan Palestin. Tak boleh. Tak boleh juga kita pergi ke piramid. Piramid tak boleh pergi. Piramid ataupun Laut Mati itu adalah kawasan tempat Nabi Musa lari daripada Fir'aun, sehingga Fir'aun dilaknat Allah Azza wa Jalla dengan kaum-kaum dia sekali. Pengikut dia mati semua kan dekat Laut Merah. Tak boleh ziarah lah kaum Merah. Nampak? Jadi maknanya hukum itu mesti sama. Dia tak boleh, yang dekat kaum Lut lain untuk ambil iktibar. Habis kat kaum Soleh pun nak ambil iktibar. Cuma hadis itu berlaku dekat mana? Dekat tempat kaum Nabi Soleh. Ha, jadi macam mana kita nak mencantikkan hukum itu? Kita boleh pergi, tapi kena ada betul niat. Pertama, niat yang pertama, pergi untuk mengambil iktibar. Nombor dua, kamu pergi ke situ untuk tujuan apa? Untuk tujuan melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebab kawasan itu kawasan yang disebut oleh UNESCO tempat unik, kerana ada 500 jenis batu yang berbeza. UNESCO dah tetapkan. So dia galakkan pergi. UNESCO ni bukan yang tempat-tempat macam tu. Dia suruh pergi Langkawi, dia suruh pergi. Ya, Langkawi tu bawa UNESCO tu. Dia jaga. Dia suruh Pulau Langkawi tu suruh pergi dan jaga kebersihan Langkawi. Tak boleh main-main. Dia UNESCO jaga ni, dia kau tak boleh sentuh, kau tak boleh buat bangunan ke belit-belit, tak boleh. Dia tak boleh tiba-tiba nak buat tempat hiking, buat cable car, dia rosakkan originality, tak boleh. Dia ada garis panduan yang kau kena ikut. Sama juga macam Ma'la pun, sama juga Ma'la pula. Ula, kamu kena jaga tu. Dia, kamu tengok, hanya tengok batu-batu yang dia jenis batu yang berbeza. Ni orang yang tahu, belajar geologis tahulah. Batu ni, fosil ni. Ha, dia tahulah.
Jadi ambil iktibar kat situ. Ambil iktibar. Oh, kalau kat Syria dulu lagi banyak tempat saya belajar tu. Kawasan Nasara lama, Kristian lama, pun sama juga. Kita kena pergi, kita pergi tengok tu. Oh, macam ni orang dulu Kristian lama, dia panggil apa nama kawasan tu, tapi memang situ semua orang Kristian. Kristian yang original, dia panggil Nasara yang original. Sekarang ni dah khilaf lagi tu. Nombor dua, isu Nasara dengan Kristian, yang mana satu dulu? Kami orang fiqah, Kristian Nasara tu sama je. Sampai hari ni boleh makan dia punya masakan dia, boleh makan penyembelihannya, boleh kahwin dengan perempuan Kristian atau Nasara, sama je. Cuma nak tentukan bila Nasara tu, bila time Nasara, bila time Kristian datang, tu dah berlaku sebelum datang Nabi SAW. Zaman Nabi dah, Trinity tu dah berlaku dah, kan? Zaman Nabi lagi dia orang dah mengaku. Dalam Quran pun sebut Uzair bin Allah, Uzair anak Tuhan. Mereka menjadikan Allah itu tiga. Dalam Quran sebut. Jadi itu orang panggil apa, perbezaan dari sudut fundamental, dia panggil definition, ya. Tapi dia akidah dia orang tu memang terpesong lah. Cuma Ashabul Kahfi itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu Taala. That's all. Saya sudah. Kadang-kadang semua benda nak bincang dia orang ni. Baca surah Kahfinya tidak. Menyampah betul aku. Sembang. Belajar. Macam kami yang tahu. Bila berlaku orang sebut Kristian ke Nasara, kami dah tahu dah. Banyak dah ulama' bincang benda ni dah. Kalau orang ni membaca, dia tahulah benda tu. Dia tak payah nak gaduh-gaduh lah. A sebut betul, B sebut betul. Tak? Ni jadi nak gaduhkan, nak laga. Apa kerja melaga-laga ke orang? Tak betul. PMX punya pandangan betul. Ustaz Zahar Idrus pun betul. So, jangan gaduh-gaduh. Jangan pening-pening. Memang ada pandangan. So, hormat antara isyada. Yang gaduh-gaduh ni, selalunya orang baru tahu. Oh, tu masalah. Hak lebih parah lagi, bagus dia isu ni timbul. Budak muda, budak SPM. Anak-anak saya punya kawan. Siap tak? Oh, ada surah Kahfi. Baru dia tahu ada surah Kahfi dalam Quran. Rupanya dia tak pernah baca langsung. Budak-budak mujur. Bagus isu ni ditimbulkan. Timbulkan lagi isu-isu pelik-pelik. Cuma yang isu Roshamna ni aku pun pening kepala. Aduh. Saya call dia semalam. Saya cakap, tanya, apa cerita? Dia kata, itu bukan kenyataan saya. Saya, dia macam ni tau. Ini orang media. Media ni dia gunakan isu. Dia lemparkan isu, bincang. Dia kata ada orang depan tu, memang orang tu pakar. Dia ni, isu dia tentang porno, tak salah saya. Orang yang ketagih menonton porno. Jadi orang depan tu, ada yang dijemput depan tu, dia lambat respon. Jadi dia kata ada, sebenarnya dia nak menunjukkan bahawa ada pandangan daripada golongan-golongan yang liberal ni, tapi dia tak sebutlah liberal. Nanti benda tu nampak macam kita quote orang lain. Dia buatkan gambaran dia macam penyataan masalah. Oh, sebenarnya ada satu kumpulan yang mereka menganggap bahawa kena ada kelab-kelab malam ni untuk non-Muslim. Nampak tak? Itu sebabnya Malaysia masih berlambak lagi kelab malam. Bila kita tanya, mufti kata tutup, dia kata ini non-Muslim punya. Tapi bila pergi tengok, berapa ramai orang Islam dalam tu? Betul tak? Satu. Nombor dua. Tu, kelab judi orang panggil apa atas tu? Genting kan? Judi atas tu kan? Kenapa tak tutup? Tak payah tanya Muslim kerja. Kenapa tak tutup? Haram kan? Tapi bila kita tanya, kacak kat haram, ini for non-Muslim. Kan? Dia akan sebut macam tu, non-Muslim punya. Yang tapi masalahnya, ada je orang Islam pergi situ, mabuk elok-elok atas tu. Nampak? Tu isu dia. Tapi bila sama juga macam ni, ada orang kata, kenapa kelab malam, apa ni, tu tadi kelab malam, kenapa rumah pelacuran tutup? Kamu lah, you orang Islam, tak payahlah, kami ni bukan Islam, kami tak terikut, kenapa kami datang nak
nak buat apa ni? Oh, suruh gitu pula. Ha, itu maksud dia. Jadi benda tu telah dikodkan, letak jadi apa? Jadikan tajuk. Itu kenyataan tu. Tapi geng media kau jangan percaya sangat. Kadang-kadang dia sengaja nak bagi viral, so dia dia lebih dikenali. Jadi kalau nak viral, nak terkenal, kau buatlah benda pelik sikit. Ya. Cuba datang masjid surah Muhajirin ni, datang telanjang elok. Orang pun viral. Oh, datang aja. Oh, memang famous kita. Satu dunia tahu. Oh, ni lah pakai spek merah tu. Habis orang kenal lah punya. Jadi benda ni kadang-kadang dia suka. Tapi kadang-kadang benda tu sepatutnya tidak boleh berlaku. Bahaya. Saya tegur lah, saya nasihat semalam. Hati-hati lah. Nak keluarkan apa-apa kenyataan, hati-hati. Hati-hati. Sebab apa? Sebab dia orang famous. Dia orang kod dia. So hati-hati. Benda-benda macam ni, orang pun kadang-kadang nampak, oh betul juga. Betul apa dia kata tu. Kalau orang tu, dia nak lah. Itu hak dia. Iman bukan boleh boleh dinilai setiap orang. Tak sama iman orang. So hati-hati lah. Baik. Itu isu-isu yang timbul lah. Baru. Baik, tuan-tuan puan-puan tuan-tuan. Jadi kena baca bersama. Setiap benda kena baca bersama. Hadis tu kena baca bersama dengan hadis sekian. Ayat ni kena baca. Sama juga macam hadis solat tahiyat masjid. Ada orang kata, oh, kena semayang ustaz, jangan main-main. Ni solat yang Nabi buat. Oh, jeez, semangat dia. Sebab dia baru nak semayang tahiyat masjid. Orang lama dah semayang tahiyat masjid. Nak dah tahu semayang tahiyat masjid, kau datanglah awal. Kalau datang-datang dah lewat, kau nak semayang tahiyat masjid, tak payah. Sebab Nabi kata apa? Apabila solat telah diimamkan, maka la solata illal maktubah. Tidak ada solat lagi kecuali solat bersama dengan imam. Itu je. Bila kita nak semayang tu, bahkan setengah ulama berkata jika seorang sedang solat sunat, tengok sampai bingkat ni dibincang ni. Ada orang di tengah semayang, tiba-tiba iqamat berlaku. Baru angkat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat takbir. Dia boleh lepaskan takbir. Berhenti semayang, masuk. Ataupun dia dah solat, dah tengah sujud. Iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabnya? Seseorang itu sedang solat sunat dan diiqamatkan, maka hendaklah ia menyegerakan solat sunatnya atau memutuskan dengan memberi salam. Dia boleh cepat. Kalau dia dah sujud, lagi nak dah tahiyat rakaat kedua, dia semayang, habis yang semayang tu. Bagi salam cepat, dah settle. Tapi kalau katakan dia lambat sikit, dia lambat baru rukuk rakaat pertama, dia boleh habiskan semayang. Bagi salam, dah jalan. Sebab apa? Angkat takbir bersama imam itu lebih afdal. Gitu. Wallahu'alam. Nanti sekejap ini saya jawab soalan. Akan datang kita akan bincang soalan yang ke-13. Adakah perlu makmum mengangkat tangan, menadah tangan ketika imam membaca doa di dalam khutbah kedua pada hari Jumaat? Ini satu benda yang tuan-tuan kena faham juga. Sebab apa? Sebab Nabi tak bagi kita ini bising atau bercakap atau buat apa saja, hatta sentuh orang. Faqat larau, kamu telah pun larau, hilang pahala dah kamu, bergerak dah kamu. Sampai bingkat tu. Ni macam mana angkat takbir pula. Apa angkat tangan? Amin, amin lah gitu. Adakah ia termasuk daripada larangan ataupun dibenarkan? Saya khutbah, saya tahu lah. Bila kita khutbah, kita baca doa tau. Kan? Ya Allah, ya Tuhan kami, baca doa tu. Allahumma ansur muslimin. Baca doa tu, ada orang tak tahu, dia tak angkat langsung. Ada setengah orang tak angkat. Betul dia tak angkat. Sebab apa tak angkat? Dia tidur. Tak apa. Dia tidur. Kadang-kadang nak suara macam mana lagi aku tak tahu dah. Sebab mikrofon you all ni kena bagus. Biar dengar tu orang tak nak tidur. Lagi bagus lagi suara imam tu biar padu sikit. Kan? Tengok ramai tidur. Jangan tidur! Panggil. Boleh tak salah. Boleh, imam boleh gunakan apa-apa kreativiti. Tapi jangan sampai melampau sangat lah. Ya.
Tuan-tuan jangan tidur tuan-tuan. Dengar khutbah. Boleh. Khatib boleh cakap macam tu. Kalau dia tengok ada orang main handphone kan. Khatib boleh berhenti sekejap baca khutbah yang dia amanahkan tu. Tuan-tuan ingat khutbah wajib didengari. Jangan main handphone. Ada. Ada. Sebab saya cakap saya pernah buat. Ada main handphone. Ada pula main handphone. Dia main handphone tu nak rakam pun tak payah. Tak payah. Bukan kerja kau merakam. Rakam letak, kau duduk. Apa jadi-jadilah. Tu yang ada yang rakam tu orang langgar. Kepala imam tak ada. Dah tak payahlah kau sibuk-sibuk nak merakam-rakam. Dengar khutbah tu. Eh? Baik. Jadi soalan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada terbaca satu status di media sosial yang mengatakan bahawa tidak sah solat jika melafazkan niat. Nawaitu. Nawaitu kan? Usalli nawaitu tu. Nawaitu sawma radin tu. usalli tu lah. Tidak sah solat jika melafazkan niat melalui bibir mulut. Tambahnya lagi perbuatan itu tidak dinyatakan dalam mana-mana hadis maupun sunnah. Apakah pandangan untuk Datuk mengenai kenyataan ini? Mohon pencerahan. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i benda ni tak pelik. Niat daripada hati. Ya? Ma khatara fi qalbik. Apa yang lintas dalam hati dan kau niat saja dalam hati, dalam hati saja aku semayang isyak 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala dalam hati sah, itulah niat. Cuma dalam mazhab Syafi'i dikuatkan dengan lafaz litahqiqin niyyah, untuk mengiyakan niat kita tu. Sebab ada orang kita orang kita ni lafaz niat tu, dia semayang isyak. Mari-mari semayang isyak. Dia memang tak tanya isyak. Usalli fardu subhi rakatain lillahi. Makmuman lillahi. Allahu Akbar. Usalli rakatain subhi. Usalli fardu subhi rakatain lillahi ta'ala. Makmuman lillahi. Dia baca waktu sebab dia hafal. Dia hafal. Dia tersalah. Buka recorder. Tapi dia datang memang nak semayang isyak. Sah tak semayang dia? Hati dia memang semayang isyak. Semayang, sah tak semayang dia? Ha? Sah sebab dia memang semayang isyak. Dia niat pun semayang isyak. Contoh, ni bulan Ramadan akan datang. Ni dah dekat Ramadan ni. Bagus ni soalan ni. Syarat sah puasa di bulan Ramadan, an-niyah. Kena syah ha? kena niat, kena rukun dia kena niat. Yang best ya. Pagi tu makan semua, pergi sembahyang. Sampai-sampai dah subuh. Sembahyang semua. Balik buat Allahu Akbar, lupa niat kata. Laki bini telefon saya. Ustaz, lupa niat ustaz, pukul 7 sama tu. Lupa niat. Masa bila tak niat langsung? Bangun lawak kan tadi? Dok. Kami sahur dah tadi ustaz. Saya tanya makan apa? Ikan siakap goreng. Dia siap sebut lagi. Habis. Pergi semayang berjemaah. Lupa niat. Tadi bangun sahur tu untuk apa? Nak puasa. Itulah niat. Kau dah makan ikan siakap goreng seekor tu, kau tak niat lagi. Mana ada orang bangun saja. Saya kenapa bangun saja bangun makan nasi? Wah, tak ada. Itu sekarang. Kalau kau bangun pukul 5 pagi tu, laki bini bangun, anak-anak kejut semua, nak untuk apa? Solat untuk puasa, niatlah tu. Nampak? Jadi orang yang sembahyang dia kuatkan, dia lafazkan dengan lidah apa yang diniatkan. Usolli fardal subhi, usolli fardal isyai 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Dia niat, dia ikut balik. Itu dipanggil tahqiqun niyah. Dia lafazkan, tak ada masalah. Boleh dibenarkan.
Dia mengukuhkan apa yang telah diwajibkan oleh Islam. Tak apa. Tapi kalau ustaz tu kata tak sah, saya pelik juga. So dia kena datangkan dalil kenapa tidak sah. Sebab dia kata ni, tidak sah solat jika melafazkan niat melalui lidah. Lafaz. Selalunya orang lafaz tu dia memang dalam hati dah kata lintas, betul tak? Kejap lagi lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa? Lepas isyak. Tidur? Awal kau tidur eh? Tak syak budak ni ha? Tengok, tu niat tu. Kau dah ada niat lah. Tak ada pun niat nak makan macam ni kan? Mana apa dalam hati tu betul tu. Tapi kalau buat sembahyang, dia lebih khusus. Puasa lebih khusus. Jadi sah lah sembahyang orang tu. Apa lagi? Apa pula tak sah? Assalamualaikum Ustaz. Saya melihat trend majlis-majlis berprestij yang dihadiri oleh sebahagian tetamu kenamaan dan artis, yang mana tetamu akan hadir dan memperagakan pelbagai fesyen terkini. Namun terdapat pihak yang cuba menampilkan pakaian yang dianggap pelik daripada adat kebiasaan, iaitu uruf setempat dan semasa, walaupun kelihatan menutup aurat. Persoalannya, apakah hukum memakai pakaian sedemikian? Pakaian mohon pencerahan. Di sini dinamakan, dia panggil lubs, pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah ni pakaian yang famous. Bila kau pakai, orang akan tengok. Bila kau pakai, orang akan wow. Nampak? Hukum pakaian tersebut, hukumnya harus dan balik pada niat. Kalau kamu pakai nak menunjuk, hukumnya boleh jatuh haram. Sebab Nabi kata, man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir, orang yang ada perasaan kibir dan takabur ni, maka dia tak masuk syurga. Okey. Bila majlis-majlis macam inilah berprestij ni, dia memperagakan pakaian-pakaian yang mahal, yang pelik-pelik, sampaikan kotak pun jadi baju. Contoh, dia jalan kecil baju besar kan. Ini kalau dia masih menutup aurat, makruh saja hukum dia. Sebab dia mungkin artis kan, dia nak pakaian-pakaian begitu, maka hukumnya makruh. Cuma kalau buka aurat, maka hukumnya confirm haram lah. So tidak ada pilihan, itu memang haram ya. Cuma sekarang ni dia tutup aurat, cuma dia nak menunjuk yang dia pelik, baju dia daripada kotak. So makruh hukum dia. So kena hati-hatilah, elakkanlah daripada hadir tempat-tempat yang pelik-pelik macam ni. Ya. Dia dalam tu memanglah dia pergi tutup aurat. Tapi di dalam tu ada hiburan-hiburan yang melampau, yang tidak patuh syariah. So elakkanlah lebih baik, ya. Lebih baik elak. Dan kalau memang confirm majlis tersebut tidak tutup aurat dan ada maksiat, hukumnya haramlah dia. Tengok. Hukum tu boleh berubah daripada harus kepada makruh, makruh kepada haram. So tengoklah pada situasi. Saya nak hukumkan, nak tentukan hukum dia pakai baju nak tunjuk gitu, kena tengok macam-macam pakaian dia pula. Kan? Jadi kalau setakat pakai kotak besar gitu, hukumnya makruh lah. Tak buka aurat pun. Cuma yang pelik tu, dia pakai baju tidur, pergi mandi berprestij. Itu memang confirm haram. Para isteri kalau dia tahu, dia tunggu tiga kali haram dia bagi dia, suami dia. Jangan pergi. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang pemandu Grab dan setiap hari jarak yang saya tempuh melebihi jarak yang membolehkan untuk mengqasarkan solat. Adakah dalam keadaan ini saya boleh mengqasarkan solat setiap hari? Tak boleh. Sebab kamu Grab. Kamu kerja, kamu tak tahu kat mana kamu kerja. Ikut apa? Dia pusing-pusing ikut jarak. Dia bukan ikut jarak, dia kena tahu mana tempat yang kau nak pergi. Contoh, orang tu duduk Kuala Selangor, macam Ustaz Aslim kan, Kuala Selangor. Dia duduk Kuala Selangor, ceramah dekat mana? Dekat Kajang. Lebih daripada 81 km. Dia boleh jamak tak? Boleh. 3 hari tu duduk dia datang. Dia boleh Kuala Selangor, Kajang, Kuala Selangor, Putrajaya, Kuala Selangor,
di apa di Seremban 3 hari tu turut dari Kuala Selangor. 3 hari tu turut berjamaah. Sebab dia tahu mana tempat dia nak pergi. Daripada rumah sampai turun ke Kajang 81 ke atas berjamaah. Macam sekarang kau Grab. Macam mana kau tahu kau lebih 81? Saya tengok meta. Tak boleh. Kalau gitu kau pusing Kuala Lumpur pergi KL Kajang kau no pergi ziarah satu hari jamak lah habis kita semua. Tak boleh. Jadi tak boleh jamak kita sebagai Grab, kerja sebagai Grab. Grab food ataupun Grab apa-apa Grab lah. Taksi tak boleh juga. Kena sembahyang penuh. Sebab kamu tak tahu hari tu, kamu tak tahu tujuan kamu ke mana. Kan? Tengok pada arahan permintaan daripada ni ya. Bila minta permintaan mungkin dekat mungkin jauh, wallahu alam. Ah, kecuali dia duduk dekat Bangi dapat Grab pergi Kuantan. Ah, itu boleh jamak. Sebab dia dah tahu dah perjalanan dia daripada sini terus ke Kuantan lebih 81 km. So dia boleh jamak dan kosar. Tak ada isu. Baik. Ni yang kalau dia tak tahu kat mana ni. Dia kejap pergi Kajang, lepas tu kan pergi Putrajaya, Putrajaya pergi pula KL. KL. Jadi pusing cukup 81. Tu tak boleh jamak. Salam Prof, hukum menggunakan syampu menghitamkan rambut dan menutup uban. Terima kasih. Harus. Ada. Dia pakai syampu warna hitam, dia akan hitamkan rambut gitu. Dibenarkan. Dibenarkan. Cuma dalam mazhab Syafi'i boleh jatuh haram sebab warna hitam. Cuma 4 mazhab hanya letakkan makruh saja. 3 mazhab kata makruh. Imam Nawawi kata makruh. Tengok pada sebab kenapa kamu nak hitamkan rambut. Kalau niat nak menipu memang haram lah. Tapi kalau niat untuk nampak sihat, YB-YB kan, dia nampak sihat, dia nampak pakai hitam walaupun dia sakit sebenarnya. Tapi hitam sebab tu pemimpin. Pemimpin kena nampak segar. Kalau kau tak sihat, sakit selalu, nak memimpin baik bagi pada orang muda yang gagah. Sebab kita pemimpin kena naik bukit turun bukit. Maksudnya kena pergi rumah orang, berjalan sana, rehat kurang. Jadi kalau mendatangkan mudarat, baik better kita pas kepada orang yang lebih layak. Nak pergi perang, Nabi SAW justru Abu Quhafah pakai warna hitam. Dia hisu hitam dengan rambut tu. Sebab nak pergi perang kan. Agar musuh tak tengok tentera Islam ni lemah. Ha, ni putih, Allah, tua-tua ke dia? Ha, tak boleh. Tak. Yang terbaik sunnahnya pakai inai. Ya. Soalan terakhir yang orang hantar ni. Salam Datuk, konsep pay letter yang digunakan oleh Shopee, guna dulu bayar kemudian, mohon pencerahan. Guna dulu bayar kemudian. Ya, bayar dulu. Guna dulu bayar kemudian. Tak ada masalah. Boleh kita guna dulu, lepas tu kita bayar. Bayar, cuma dia kena jelaslah berapa harga dan seumpamanya. Kan? Macam inilah. Haji nak beli motor saya. Kan? Ustaz, saya guna dulu motor Ustaz. Saya nak test pakai dulu. Ah, boleh. Beli dia pun pakai. Lepas tu dulu kata nak beli. Boleh. Ataupun memang nak belilah. Cuma Ustaz, saya pakai dulu lah, saya bayar kemudian. Boleh pakai. Tapi dia kena hati-hati, takut terlibat dengan riba. Dia ada boleh menyebabkan pada riba. Jika tak kena dengan cara. Wallahualam. Baik, ada soalan? Dah azam tu? Ada soalan? Yang ni soalan yang orang hantar. Tadi Nabi sebut kan lam yajlis, selagi mana dia tak duduk. Dia datang sembang kat tepi tu 5 minit, lepas tu masuk sini 5 minit, sini baru nak angkat takbir orang tanya pula 2-3 minit angkat takbir semayang. Boleh, tak ada masalah ya. Yang penting dia jangan sembang-sembang terduduk pula atas tu, atas bangku kat luar. Selamat.
Habis lah. Dia jangan duduk je. Eh? Wallahualam. Baik, ada soalan lagi? Bila kita masuk dalam masjid, azan berkumandang. Nak solat tahiyat masjid dulu ke? Ataupun nak solat? Nak dengar azan. Jawab azan dulu, dapat sunnah menjawab azan kerana Nabi SAW menjawab azan terlebih dahulu. Lepas habis menjawab azan, semayanglah tahiyat masjid 2 rakaat. Lepas habis 2 rakaat, kita ada masa lagi semayang pula rawatib sebelum solat fardu. Jadi dah 3 pahala kita dapat. Pahala jawab azan sunnah, pahala tahiyat masjid sunnah, pahala solat qabliyah sunnah. Nah, wallahualam. Kalau tak sempat, Allah ustaz tak ada ustaz, Tok Bila nak cepat. Dia nak pergi tempat lain kadang. Kita semayang 2 rakaat tahiyat masjid, tengok Tok Bila dah qomat dah. Tak ada semayang. Dia kira dah dikira sebagai tahiyat masjid dan qabliyah sekaligus jalan. Wallahualam. Soalan. Ada soalan? Kalau dia sampai-sampai Jumaat, sampai-sampai khutbah dah bermula, semayang tahiyat masjid secepat mungkin. Nah, secepat mungkin untuk dengar khutbah. Jika dah sampai-sampai tu, dah dekat-dekat nak penghujung dah, berdirilah dengar sampai habis. Dengar sampai habis, lepas tu dah semayang bersama imam. Ya, agar kita dapat mendengar dengan baik khutbah Jumaat tersebut. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Eh? Baik. Sampai azan yang kedua. Lepas tu Oh, kalau azan? Azan kedua. Kalau azan kedua, kita sampai-sampai khatib belum naik lagi, dia bawa assalamualaikum kan? Semayang tahiyat masjid cepat. Sebab itu azan yang kedua. Azan pertama tu yang kita semayang sunat. Jadi kita semayang dulu cepat-cepat sebab nak dengar khutbah Jumaat. Sebab dengar khutbah Jumaat tu wajib. Wallahualam. Ada dua. Bila imam kita tengah sembahyang qabliyah, satu rakaat dah. Kan? Lepas tu imam Bilal qomat. Macam mana nak buat? Tadi saya sebut, pertama cepatkan sembahyang, habiskan sembahyang cepat. Cepatkan rakaat yang kedua tu. Kalau nak cepat lagi, rakaat pertama bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu ikut imam. So ada dua kaedah. Tengoklah macam mana, sejauh mana kecepatan kita tu. Tapi jangan sampai tak baca apa langsung. Habis lah. Baik, kau bagi salam ni terus. Ya. Wallahualam bisawab. Baik. Kita berhenti dulu setakat ni. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita temu pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqina fid din wa allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qul Allahumma inna wa minkum.